ma kana zahiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Tak epangki ponapa padeng zikir. Maka dawuh Syekh Abdul Majid Asy-Syarnobi, wal muradu bidzahir jami'ul a'malidz zahir. Saya maksud kata zahir nenggak terus sekap bina kelakuan. Karena sekap bina kelakuan bagus ini, saya ikam maksud zikir. Sekap bina zikir atau bekalakuan sepadeng illa ambatiri syuhudin wa fikrin, angin dari dalam penyaksian wa fikrin berpemikiran. Penyaksian dak keajuan Allah Subhanahu wa taala wa fikrin ben kermikir kekuasaan Allah. Seh padeng orang yang dalam kelakuan zahir ni ke nikmat nikah biasana biasana ida lama nikah betul-betul pun anteng syuhudullah ngolati sakapina dari ajaran Allah wa fikrullah wa fikrun fi qudratillah menfikir ka itu akan dan dibaring at-tafakkur ka itu bagian ka angku syuhud aku syuhud mikir Allah siapa di langit siapa di bumi siapa di angin siapa di nikah semacam ni ka tafakkur ni ka ikut tak fikir fikir ni ka ngantar dak ke zikir. Zikir kali itu saya narik kulu mempelajari dalam kelakuan amal-amal kali itu jadi khusyuk. Jadi saya padeng kak dintoh dalam kelakuan kusbakus kak dintoh sak biasan. Anak apa kita minta ngucap? Ini kami langsung illa an batin. Beda orang yang mempadeng khusyuk, mempadeng ahli ibadah, tapi zahirah nikah lecek saya, nah, tapi batin ancur. Cuma nikah tak kira abid. Sebisa alako kak itu benih kelako full. Karena dia ber nak pergi lain kalau ben batin dah. Tak kira bisa full. Pan beda orang jeling hoso. Congok risalin beda orang ni kecil ding pan tetemu istiqamah. Terkamas jin istiqamah belai sama macam. Ni ke langsung dah bun Rasulullah SAW. Fashadu lahu bil iman. Saksi aku juga iman. Entar sekalian duka le. Ya mungkin perpangusaha. Oh tak bercang kibur, kendang mapada. Tapi mana bi orang seben. Fasyadu lahu bil iman. Ini kapan alamat betina ini kebeda sesuatu sebagus. Beda sebagus. Walaupun kalau mabanjan kan tak disuullon. Mana bi ingat elak beda kelakuan orang saya. Jelingan nikah tak ada pembina semacam. Tak kurang saya.